Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipa yang kini begitu menghebohkan publik. Nah, sahabat Mimin, dengan beredarnya sebuah foto shoot bersama dengan Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentunya fans dibikin heboh dan juga dibikin geger. Bahkan mereka mengungkapkan kalau mereka merasa puas dengan hal itu. Namun sebelum melanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan lewat berbagai akun sosial media bahwasannya hari ini ataupun tepatnya tadi malam, Cut Sipa dan juga Haris Priza tengah melakukan beberapa rangkaian photoshoot yang dimana tentunya hal ini membuat sejumlah para fansharsif dibikin baper dan juga dibikin heboh. Mereka mengatakan lewat berbagai komentar di setiap unggahan photoshoot Haris Priza dan juga Cut Sipa, mengatakan kalau dengan hal tersebut mereka merasa puas. Hal ini tentunya para fans dari Haris Priza dan juga Cut Sipa memang mengungkapkan kalau hal inilah yang mereka tunggu-tunggu. Dengan beredarnya photoshoot milik Haris dan juga Cut Sipa, di situ mengatakan kalau jodoh nggak kemana, ungkap dari para fans. Nah, sahabat Mimin, selalu doakan saja tentunya yang terbaik bagi Haris Priza dan juga Cut Sipa. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.